Isteri capris, apalah sangat menuntut berbanding apa dia cakap dekat anak aku. Isteri kepada penyanyi rap capris, iaitu Farah Inaris sedar dirinya dikecam selepas meminta lelaki yang menghina anak mereka untuk menuntut memohon maaf. Menerusi perkongsian di Instastory, Farah berkata tindakan lelaki tersebut menyamakan wajah bayinya dengan haiwan lebih teruk berbanding meminta untuk menurut di hadapannya. Ramai rupanya netizen bercita-cita nak jadi ustaz dengan ustazah. Sebab itu ramai yang berceramah. Yang korang bising sangat fasal isu menuntut itu, apalah sangat menuntut dengan apa yang pernah dia cakap dekat anak aku. Aku nak satu benda je dekat korang, cuba letak tempat korang dekat tempat aku sekarang. Aku berjuang sehabis daya sampai nak putus nyawa beranak, bukan senang tau. Tak sampai 40 hari, senang-senang nak dajalkan anak aku. Cakap anak muka hisap batu, muka macam babi. Ibu mana boleh tahan, mana aku nak cari kesabaran aku. Setinggi mana iman kau? Kau boleh sabar macam mana kalau orang cakap anak kau macam itu? Masih dalam pantang lagi tau. Salah ke kalau aku minta menuntut, katanya. Dalam pada itu, Farah mengatakan setiap manusia mempunyai tahap kesabaran mereka serta memohon maaf seandainya bahasa digunakannya agak kasar. Aku manusia, sabar aku ada limit. Cukup baik dah menuntut, ikut baran aku takut tertinggal gigi dekat KL. Maaf ya kalau bahasa aku agak kasar. Bagi aku bertenang, katanya. Tun, cek barang dia ada? Dah cek dah. Satu soalan aku tanya kau ni, gila ke? Betul? Betul. Kau betul? Kau tak gila? Okay. Apa masalah kau maki-maki anak aku? Kau umur berapa sekarang? 23. Baru 23 nak buat perangai macam sampah kat luar sana. Kau patut bersyukur kau jumpa dengan Caprice. Kau patut bersyukur sebab Caprice boleh handle aku sekarang ni. Kau nak minta maaf dengan aku, kau ikut cara aku. Aku nak kau melutut kau minta maaf dengan anak aku, ngaku dengan kau. Kau maki anak aku boleh pula? Tak apa. Just, melutut je. Kau buat apa yang aku nak tu je. Just one knee. Just say sorry. Tak ada one knee. Two knee pun tak apa. Okay, minta maaf kat saya silap. Dengan anak aku? Saya minta maaf kat saya silap. Kau ikhlas ke tak minta maaf ni? Dan kau berjanji dengan aku, jangan pernah buat perangai macam ni lagi dekat orang lain, tahu tak? Baik. Kau maki anak aku masa aku dalam pantang. Okay, Ipan, dengan Cap, dua pilihan. Nak settle benda ni, kita pergi balai ataupun kita pergi masjid. Mana satu Ipan nak pilih? Masjid. Okay, jom. Sayang, okay? Sayang, settle? Okay. Sorry, Kak. Jom, dari Johor. Dari Johor. Naik apa? Naik bas. Impian? Impian you. You nak buat, you nak jadi apa? Ha? Barber. Memang passion barber. Ni dah mandi wajib ke belum? Keramas. Oh, okay. Pergi belanja kau makan. Tak apa. Allah, pergi raya kot. Untuk you punya mak. Faham? Duit raya untuk mak. Thank you, okay, man.